أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Kita tebelin yang langsung jalanannya kita tebel
melibatkan Allahnya, karena sebelum dapat Allah ada Pak Haji Dawi Fatma. Kalau dia kasih Fathah Qobama, kalau Fathah Qobama maka lapan Allahnya dan seluruh jalanannya kita kebeli Allah, bukan Allah. Yeah.
dari senyum hampir ada marah sedikit. Yau, yau, bukan monyong ya, yau, ini monyong, tapi nggak monyong ya. Yau, sya, ulang ya, saya zakau mai. Jadi ada ceritanya tuh ya, saya lupa ceritanya. Jadi jangan dulu Al-Quran kagak ada harokatnya, titiknya aja kagak ada, harokatnya nggak ada. Tapi kalau orang Arab kan ngerti, karena bahasa mereka, mereka ini wasilah, wasilahnya ulama kita nih, ya. Udah tinggal makan doang ibarat makanan. Kita dulu kalau belajar waktu zaman dulu, boleh di searching di YouTube, Quran Utsmani asli, ya. Atau Mushaf Utsmani asli di YouTube cari itu nggak ada titiknya. Jadi kalau shin sama sin nggak ada bedanya, ba ta sa itu nggak ada bedanya, sa oh nggak ada bedanya, nggak ada titiknya. Itu namanya ijtihad para ulama bagaimana caranya tersebar luas mudah dibaca sama orang non Arab. Begitu ceritanya. Jadi ini wau ini mirip dengan boma, maka boma ini adalah wau kosong, wau yang pendek, maka wau artinya boma itu wau ya, wa u gitu ya. Wa ya tajannabuhal asqa, 1, 2, 3. Nah pokoknya sebatas wa ya tajan wa ya wa ya Coba, wo, wo, wo,
lidahnya melengkung, melengkung begini, kayak begini. Belakangnya naik meninggi, ya meninggi ke atas. Bisa dipahami. Nah, kita berpacu dengan